Insya Allah sehat. Misalkan nambah sehat, dimakan dari kesehatan. Eh, saya kata saya sakit dulu sakit, makanya tetap dihukum makan bareng-bareng. Nanti. Aman. Kalau kamera ini lebih mati lah. Kameranya dijaluk. Suka-suk maning, kamera apa dirampas lah, bah. Nih mau menjenguk Pak Nur Hadi. Ah, mau gimana nih? Sengsengseng. Alhamdulillah. Yang sabar nih, Mbak. Salam sing dikasih ya adine. Cepet waras ya, balik-balik. Assalamualaikum. Gimana, Dok? Gimana? Ya nanti sama saya. Ini. Ya, Gus Imad. Ini lagi ini di apa? Iya, pakai mamutin ya Gus Imad. Iya. Nenangnya udah sehat sekarang ya, doain ya. Sama anu sering dibacakan tibin kulum ya. Mau stipin kulup dikhususkan lagi bapak insya Allah makan lagi hajian bisa makan insya Allah sehat bisa nambah sehat dimakan dari kesehatan kata saya sakit dulu sakit makanya tetap dihukum makan bareng-bareng nanti jangan sakit dulu sakit saudarakan anak-anak liane juga sebenarnya baik semangatnya sing sae. Dan dengan sehat, engko balik para selamat penak rika. Oke, kondisinya wis sehat. Wis gembira, nyengir kan nyengir. Semangat, ya le. Heeh. Oke. Si sehat alhamdulillah. Bisa orang nganggo impus, bisa orang nganggo apa kare nunggu mau kepulangan nanti seperti apa tadi. Alhamdulillah tas tilik Pak Nur Hadi, beliau kondisinya sangat baik, mudah-mudahan bisa cepat bergabung lagi dengan kita ya Gus ya. Gimana tongakna ya berarti sehat waras selamat kumpul maning bareng-bareng karo jamaah KBH Sanabil tercinta. Iya benar. Ki saiki posisine ning rumah sakit Anur arane. Dok. Ki jam besok sepi men. Ora kaya kana RSUD Bumi Ayu dudu jam besok wis rame men. Dok. Pak Nur Hadi gimana, Dok? Ki kondisinya sudah membaik nggih dan sudah keluar dari ICU 2 hari yang lalu. Dan ini besok nanti akan ada perkembangan lanjutannya, akan divisit oleh Dr. Plotter beserta perwakilan dari Karom yang mendampingi. Ya, mudah-mudahan sehat setuju jamaah haji Indonesia dan khususnya Brebes, khususnya 24 turun SOC 24 ya. Ya, ada catatan-catatan tersendiri nggak tadi, Dok? Oke, alhamdulillah penanganan di sini semua jamaah haji di Indonesia diberikan pelayanan optimal dan bebas biaya. Ah, mantap banget. Terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Terima kasih. Luar biasa. Dokter Ardi, ada yang mau disampaikan, Dok? Alhamdulillah Pak Nur Hadi membaik. Mudah-mudahan besok bisa gabung lagi dengan kloter 24, bisa amin menjalankan ibadah haji dengan sempurna. Allahumma amin. Amin. Ya, dengan rumah sakit apa, Ge? Dengan rumah sakit.
Yang ngarepe rumah sakit apa? Angin libur. Ngarepe rumah sakit apa kayak? Apa sih? Ngarepe rumah sakit. Ini kan rumah sakit. Bagi rumah sakit ya. Ya. Eh, kan buri ini yang ngarep. Berarti ngarep ya? Tuh. Ya. Ngarep kanannya apa kayak? Apa sih ya? Itu apa sih kayak? Bur apa? Angin men. Pertanyaan. Biasanya ngarepe rumah sakit pasar ya? Iya. Anak-anu anang ringan biasanya. Ini lah kang ringan ku. Beda ya. Kita lanjut pulang. Besok kalau ini kita tinggal datang lagi kita. Ini rumah sakit Anur ya? Anur Hospital. Pekah. Pelayanannya luar biasa. Langka wong pada traveling piknik ning ning gang-gange langka ngene. Foto dolan ana, Pak? Hah? Foto dolan. Apa maneh? Sekaramas. Langka. Bakso. Kira-kira kalau RSUD Bumi Ayu begitu gimana, Dok? Ketawa dia. Bismillah, mudah-mudahan lebih bagus. Ya, kita pulang. Ini di depan rumah sakit. Sini orang jenguk enggak terlalu ini ya. Enggak terlalu interest. Enggak terlalu heboh di sini orang jenguk pasien. Beda dengan di Indonesia. Bisa 1 RT untuk jenguk. Ini untuk jenguk apa? Jenguk pasien. Ya, Pak Herman. Doni Bumi Ayu tan jemput pasien bisa se RT ya? RT bawa makanan kayak orang kemah. RT camping. Itu makan bersama-sama di lorong, sedangkan di sini lorong bisa sepi tanpa orang berlalu lalang, tanpa orang duduk. Mantap. Yuk. Hai wis. King ini, Pak. Al Nur Hospital. Nyal balik. Ayo. Oke, yuk. Paham, Gus? Daerah. Apa boleh ini? Disrup. Oke, jadi ngulang. Ya pada mau bisa tandur ya. Tandur gitu. Eh minen ge. Eh minen ge kita kan aja maro tadi. Cocok kok minen ge. Alhamdulillah. Sudah sampai lagi ke hotel. Dia habis mungkin Pak Hadi, beliau sudah sehat dan beliau sudah bisa mengenal banyak orang yang menjenguk. Oke. Konspirasi banget loh kegiatannya. Iyalah, tiba-tiba kayak melipir sing. Kita tidak mengerti keadaannya. Ini koordinasi dengan Dokter Boni, Dokter Ardi, Dokter Dedi. Ya udah teman-teman semua, minta doanya ya buat Pak Nur Hadi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Al Nur Arab Saudi, mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan beliau bisa nanti menunaikan ibadah haji ya pada saat puncak ibadah haji. Amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan pulang dengan selamat sampai ke Bumi Ayu lagi ya. Terima kasih sudah menonton hari ini, walaupun tadi udah nggak niat untuk bikin vlog, tapi kayaknya sepertinya penting karena pelayanan kesehatan dari Indonesia dari Arab Saudi juga sangat baik, ketepatan untuk haji seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe dan share video-video aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.